Dari informasi seputar pelaksanaan ibadah haji, saudara, jemaah haji Indonesia gelombang 1 memadati Masjid Nabawi untuk masuk raudah sesuai jadwal terakhir tasrih. Sabtu dini hari waktu setempat, jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah mulai memadati Masjid Nabawi, pintu 37. Jemaah mengantre rapi untuk masuk ke raudah terakhir kali. Sejak diberlakukannya tasrih untuk masuk ke raudah, jemaah tidak perlu berdesakan saat mengantre. Di dalam raudah, mereka memiliki waktu kurang lebih 10 menit untuk sholat sunnah, 2 rakaat, dan berdoa. Ini menjadi kesempatan terakhir bagi jemaah untuk bisa berdoa di raudah sebelum mereka diberangkatkan menuju Mekah. Kami merasa bersyukur ternyata doa kami dikabulkan, dan kebetulan hari terakhir kami di Madinah, sholat hari Senin, balik ke berangkat ke Mekah, dan alhamdulillah tadi ya berjalan dengan tertib, bisa khusyuk dan teman-teman ibadahnya.